Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Saya akan mereview sebuah micro SD ya. Tapi ini mereknya tidak terlalu terkenal yang di Indonesia ya, terutama. Nanti saya compare dengan beberapa micro SD dari SanDisk ya, yang kemarin juga saya review. Oke, inilah penampakannya, bungkusnya seperti ini. Mereknya adalah Lexar. Saya beli 32GB ya. Ini masih kelas 10. Ini made in Taiwan. Micro SD HC. Ini masih kelas 10. Tapi nanti kita lihat, saya bandingkan dengan beberapa MMC saya ya. Oke, kita buka saja. Saya gunting saja. Seperti ini packingnya. Kita buka dari belakang. Dan ini penampakan micro SD nya warna tulisannya biru ya. Nah, ini kita lihat lebih dekat lagi. Kita balik dan ada tulisannya. Oke, kita compare dengan 3 micro SD ya. Yang pertama SanDisk 128GB A1 ya. Ini di atas kelas 10, dan 16GB kelas 10 untuk SanDisk dan Lexar. Oke, kita buka Play Store. Kita klik micro SD test. Kita buka CPDT. Terus kita install, karena saya install sebelumnya. Kita buka. Penampakan seperti ini. Kita klik more. Sekarang kita akan mencari micro SD untuk kecepatannya. Nah, di sini kita klik tulisan nomor 3 untuk mencari kecepatan dari micro SD ya. Oke, nanti saya tampilkan screenshotnya. Untuk SanDisk Ultra A1, kecepatan untuk menulisnya 26 megabit per second, dan untuk kecepatan membacanya 79,96. Untuk tes yang kedua, untuk kecepatan menulisnya 26,31 megabit per second, dan kecepatan untuk membacanya 85,76 megabit per second. Sekarang untuk SanDisk Ultra SDHC ya, kelas 10. Untuk kecepatan menulisnya 5,13 megabit per second, dan untuk kecepatan bacanya 40,44 megabit per second. Dan ini tes kedua, didapat malah penurunan 4,96 megabit per second untuk penulisan, dan untuk bacanya 40,67 megabit per second. Dan inilah yang kita tunggu, tes pertama untuk Lexar micro SD HC ya. Kecepatan menulisnya 18,87 megabit per second, dan kecepatan bacanya sekitar 83,23 megabit per second. Untuk tes kedua, untuk kecepatan menulisnya 18,54 megabit per second, dan untuk kecepatan bacanya 84,16 megabit per second. Ternyata cepat juga ya. Kesimpulannya,
dengan harga yang lebih murah, Lexar microSD HC1, tapi kecepatannya sangat memuaskan. Oke, terima kasih telah menonton channel saya. Jangan lupa subscribe dan like channel saya. Terima kasih.